Ah, iya. Nah. Tadi malam malah. Sakit ini bukan sakit ini kan, sakit situ kan. Kira sakit. Ini kayak infus biasa aja kan. Ini masuk itu di dalam kan dorong lagi itu lagi. Nggak tuh sakit lanjutan dari tadi. Sakit lanjutan dari. Mau pakai itu. Boleh yang pakai bansu. Minyak itu. Minyak dingin saya di dalam itu. Panas. Ya, minyak dingin aja. Iya. Tapi masak enggak itu? Enggak. Ini kayak bisa dengan gorong ya. Oh, di sini. Terus pakai kaos kaki ya. Kaos kaki saya enak. Tapi kalau udah sudah dingin, enggak dingin, sisanya gimana? Kaki yang dingin. Kaki saya juga dingin. Iya. Oke aja. Ini basah loh. Enggak ya, kok bong kapan? Dikit aja.
Tangannya aneh ke itu. Assalamualaikum. Salam. Ini bau situnya. Sudah itu. Nah, sebenarnya ada anak orang ini sudah. Bol. Tahu panjang ininya habis kencing enggak naik ke sini. Ambil itu ini ke sini aja. Mana kita kalau itu dari tadi saya bisa. Gantung aja. Bentar ya, Bang. Suster lagi ke sana-sana. Itu sini toh. Oh iya. Oke. Yeah. Minuman buka aja baru satu itu baru enggak? Atau itu isi pakai yang itu ya itu punya si mami itu isi aja enggak sama mama. Ilahi Allah.
Kamu tidur lagi? Geser ini. Kamu bilang bau. Turun ke bawah. Ini netes. Lain. Memang sih aja ya. Stupar sayang, stupar. Stupar, mak. Alhamdulillah. Adek gak kuat yang nampas adek. Coba istighfar. Yang astagfirullah. Astagfirullah. Coba tenangin, istighfar, astagfirullahaladzim, tenangin, relax, astagfirullahaladzim, tenangin, atur nafasnya, ini jadi kontraksi tuh. Gak mau lagi. Iya. Sakit. Buka yang buka. Si mami, kok emang Dani udah sakit yang buka aja. Akhirnya tahu dia. Atau udah bisa pakai ila atau gimana? Atau kenapa coba, Kak? Kita cek pembukaan dulu ya. Sakitnya udah banget banget ya. Oke, okay, yuk. Bismillah. Kalian juga bisa pakai ila ya. Semangat. Coba yuk. Kita sudah lapor ke dokter Yola ya. Dari dokter Yola kita matiin aja nggak apa-apa. Kita observasi persalinannya nggak diinduksi. Ya mudah-mudahan. Apa? Tapi udah bilang dia kesakitan. Udah. Masih kuat ibunya? Atau gimana? Kalau dokter Yola pasti mengembalikan ke pasiennya lagi. Kalau misalnya kira-kira masih kuat buat normal. Oh normal. Kita lanjutkan gitu. Makanya kalau ibu masih kuat induksinya kita matiin. Kita observasi kayak tadi aja. Gitu. Observasi kayak tadi ya. Kayak tadi itu tanpa induksi. Oh, jadi ini iya. Mati. Oh iya dibiarin aja. Iya. Jadi alami aja gitu. Iya. Gitu ya? Aja. Oke, gitu aja ya. Ini udah mati ya. Jadi boleh gerak-gerak lagi. Okay? Dia main bola gitu. Boleh. Ya. Oke deh. Kalau lagi enggak boleh makan ya biar ada tenaganya nanti mengejarnya. Oke deh. Siap. Makasih ya, suster ya. Anak. Jadi
biar alami natural aja. Iya. Mau di sini seminggu juga nggak apa-apa. Mm-hmm. Itu untuk sih gak gitu, tunggu aja sampai. Tapi yang penting kan. Dia kontraksi malah lanjut. Oh, sakit ya. Jangan tuh. Sama abang tidur. Sama abang aja. Ini tadi manjukinya abang nanya. Dapat. Manjukinya ke bawah. Kalau kamu baca di luar, manjukinya ke bawah. Nah, itu kamu baca baru. Yang tolong yang
Kalau di rumah nggak ada yang ngawasin. Biarin lah yang ada di rumah aja deh sakit di sini. Rumah juga sakit. Di rumah juga sakit. Sebenarnya sejam aja tuh bisa pasang nggak? Mana kira-kira?
Solusinya gimana gitu maksudnya? Aku udah bilang atau solusinya bagaimana? Kesakitan, solusi dari kesakitan ini gimana? Dan kita udah apa namanya? Mempersiapkan sama dokter pesan dokter aja gitu. Dokter Yola, ya dokter Yola, nah yang bertanggung jawab kan dokter Yola. Ya Allah, ya Allah. Iya. Tapi katanya pembukaannya udah, kata dokter tadi udah bisa kan? Dia belum. Ila tuh belum tentu bisa pembukaannya lebih itu katanya tengahnya. Kalau misalnya pembukaan nanti tambah besar, berarti mulasnya akan tambah panjang lagi kan durasinya. Nah, kalau misalnya apa kira-kiranya ibunya udah nggak kuat, jangan maksudnya menunggu sampai pembukaannya besar sampai kepala anaknya turun, baru nanti kita sesar atau kita seksi itu nggak bisa nanti susah nanti ke atasnya. Dokter Yola sih nyaranin gitu, ya itu dari dokter Yola. Kalau misalnya memang ibunya udah nggak kuat, mendingan dari sekarang aja. Apa itu? Sesarnya, iya. Karena sebelum kepala bayinya turun ke bawah. Anestesi dulu, kan nggak tahu. Kalau dilanjutin Ila yang tadi? Kalau dilanjutin berarti kan kita menunggu kepala bayinya turun dulu. Nanti kalau di tengah jalan ibunya udah nggak sanggup, tetap aja kita kesana juga. Gitu. Terserah maksudnya gimana baiknya dari keluarga aja. Kalau misalnya gimana kita sih kembalinya ke pasien. Ingat semua yang ngasih sakit dia, yang ngilangin dia juga, yang berarti ini cobaan buat saya. Sabar ya. Sabar. Sabar. Mau ke toilet? Toiletnya? Kenapa mau kuat aja. Semangat ya. Semangat. Emang saya tapi kalau dia nukesian ke dia itu. Semangat ya. Semangat ya, atau sakit yang gak mau iya, lagi kontraksi tuh, sakit tuh dia lagi kontraksi dia tuh dan gitu aja lah lurusin aja kakinya. Allahu Akbar ya Allah, tempat tidur lagi atau mau ke toilet pipis di parala itu kan apa? Nanti biar suster aja beres mau ke toilet apa tempat tidur ya? Ya, pipis tempat tidur aja. Pipis di situ aja lah. Lantai ke tempat tidur kita. Esa. Tahu suster. Pak Karim deh. Belum. Belum.
Pipis sudah. Lagi dipersiapkan sesar ya. Susternya lagi hubungi tim. Iya. Atau permen yang tadi itu, oh, itu yang hijau ini, hijau hijau hijau. Ya Allah ya, Kepala bubuk aja.
nafas sudah mas, nafas panjang-panjang. Ya panjang. Tinggal nunggu untuk penyola dokter anak, dokter Yola sama dokter anestesi kan? Ya. Jadi mereka tiga serangkai bekerja sama. Dokter kandungan, dokter anak. Mau roti coklat? Enggak. Minum air. Minum air.